Halo, saya Gadget Clipper. Hari ini saya akan mengunbox satu produk yang baru, yaitu wireless keyboard with mouse. Okay, bukannya keyboard begini. Ini full keyboard, tetapi ianya lebih compact dan mini. Ya, seperti apa yang ada di sini. Okay, so kita buka bungkusannya. Terkandung di dalam. Okay. Mendapatkan receipt, dan inilah dia produk itu, Re Mini, untuk mobile, PC dan presenter use. Okay, World Mouse Mini Wireless. Okay, wireless keyboard yang paling terkecil di dunia. Ya, kotaknya pun menerangkan segala-galanya. Okay, specific multimedia remote control and touchpad presenter function handheld keyboard. Okay, keyboard, apa yang membezakan keyboard kecil ini dengan keyboard besar ini? Keyboard besar ini anda gunakan untuk menaip kerja-kerja anda, apa semua, yalah, kerja-kerja rutin harian anda di hadapan komputer. Manakala keyboard sekecil ini pula digunakan untuk sekiranya rumah anda mempunyai HTPC. Apa yang saya maksudkan HTPC, home theater personal computer, anda boleh menggunakan keyboard ini untuk surf atau untuk melayari internet daripada TV, smart TV anda. Sekarang smart TV ada banyak, LG ada, Samsung ada, Sony pun ada, daripada Android box anda. Okay, Android box anda yang boleh capability disambungkan ke TV, atau PC anda sendiri yang telah anda hook upkan ke TV bagi menonton rancangan-rancangan YouTube, maka inilah dia keyboard yang sesuai untuk kegunaan anda. Daripada anda berada di ruang tamu, anda menggunakan keyboard sebegini dan menekan tanpa ada button fungsi touchpad di situ. So, artinya ia lebih convenient dan lebih memudahkan anda. Okay, mari kita tengok spesifikasinya. Features, wireless RF 2.4G connection, smart and portable size. Okay, to enjoy PC and multimedia entertainment at home. Okay, apa yang saya maksudkan sini ialah untuk enjoy home theater PC anda. Bukan digunakan untuk PC, boleh digunakan, tetapi ianya lebih khusus kepada home theater PC anda. Convenient and efficient, okay. Conference, okay, boleh digunakan untuk conference. To share large TV and projector screen, large pad for handwrite, built-in lecturer laser pointer, okay. Dia juga didatangkan, dibuiltkan khas dengan laser pointer seperti laser warna merah yang anda selalu gunakan untuk mempointkan kepada sesuatu. Okay, specification dia 2.4 GHz radio transceiver. Boleh dipanjangkan sehingga ke 30 meter di max distance dia. Dimension bla 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 bla. Okay, inilah model dia, Retec RT-MWK02, layout US. US bermakna keyboard dia QWERTY. Okay, so product packing list, mini Bluetooth keyboard 1, Bluetooth adapter, mini USB charging cable, driver CD dan user manual. Okay, keyboard ini boleh dicas menggunakan kabel USB, dan anda tidak payahlah membeli kabel-kabel yang membeli bateri-bateri yang lainnya. Inilah dia produk itu. Kita ketepikan sebentar produk ini. Kita tengok apa yang terkandung di dalamnya. Yang disertakan sekali adalah kabel USB, mini USB yang lama kepada full USB, full USB. Okay, serta buku panduan. Rasa saya buku panduan seperti kertas A4 yang terkandung di dalamnya, Hoi Yip Development. Biasalah made in China kan. Okay, so kita tengok barang yang terkandung di sini. Inilah dia keyboard. Okay, dia bukan seperti membran keyboard seperti ini, membran, tetapi ia seperti keypad handphone anda. Okay, anda dapat lihat button untuk lampu, penyalaan lampu. Okay, di sebelah sini kita dapat tengok mini USB dan juga button on off. Okay, dan di sebelah sini langsung tidak apa-apa. Okay, ini adalah dongle USB, dongle Bluetooth untuk pengecas untuk menyambungkan ke komputer. Inilah dia dongle dia. Okay, untuk sambungan ke komputer kecil.
dan compact. So ini adalah butang untuk laser pointer, dan manakala laser pointer yang berada di sini. Okey, saya cuba buka. Okey, pointer dia, saya cuba buka. Okey, nampak lampu di situ. So anda dapat lihat cahaya lampu ini. Walaupun ia terang, tetapi anda masih dapat lihat bahawa ia akan bercahaya apabila ditekan, untuk memudahkan anda apabila berada dalam situasi ruang tamu yang gelap. Memanglah gelap, sebab jikalau HTPC mestilah anda tengok wayang kan di YouTube. Okay, so inilah dia tangkan khas. Ada beberapa print di sana, keyboard, touchpad dan laser pointer. Okay, tiga dalam satu. Ada yang boleh menjadi tiga dalam satu. Okay, pernah telah dicuba untuk PlayStation, Android TV, Smart TV boleh berfungsi. Okay, so saya akan kepilkan bersama-sama dengan video ini nanti reviewnya. Okay, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada subscriber saya yang berbangsa Cina. Okay, selamat tahun baru Cina, Kong Si Fa Cai dan Xin Yin Kuai Le. So sampai jumpa lagi di unboxing-unboxing yang terbaru daripada Gadget Clipper. Selepas ini akan lebih banyak lagi. Terima kasih kerana subscribe, dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe saya untuk unboxing-unboxing yang terbaru, buka kotak-buka kotak yang terbaru daripada Gadget Clipper. Sekian.